Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi Pak Bu di channel kita Biga Mobil Kediri Jawa Timur. Semoga selalu sehat Pak Bu ya, selalu diparingi, diberi kelancaran dalam mencari rezeki yang halal. Melihat mobil dari sudut yang berbeda Pak Bu ya, di Biga Mobil tidak hanya murah-murahan harga, tapi kondisinya semoga jenengan cocok dengan kondisi-kondisi di kami ya Bu ya. Insya Allah kita tetap konsisten berada di jalur menjual mobil dalam kondisi bagus dengan harga yang menarik Pak Bu ya, harga murah di kelas mobil bagus. Rata-rata mobil di kami tangan pertama Jawa Timur ya Bu ya. Dan kita milih Pak Bu kondisinya. Jadi nanti kita akan detailkan. Yang di video ini hanya perwakilan Pak Bu ya, dari total 170-an unit stok kita. Kita akan detailkan tapi dengan durasi waktu yang cepat. Tapi nanti untuk yang datang ke sini maupun yang video call, yang beli online, kita akan lebih detailkan lagi ketika kita video call ataupun datang Bu ya. Bagi yang datang boleh di test drive sepuasnya, boleh cek dokumen yang asli. Yang video call, yang beli online juga sama, kita akan detailkan juga Pak Bu. Tidak seperti di video ini ya, lebih detail lagi. Dan juga suratnya yang asli BPKB STK juga di video call juga Pak Bu ya, biar menambah mantap jenengan untuk bertransaksi dengan Biga Mobil. Untuk tahu profil kami Pak Bu, monggo dilihat video-video kami sebelum ini, dilihat juga Instagram kami Biga Mobil, dilihat juga Facebook kami Pak Bu ya, biar menambah mantap jenengan untuk bertransaksi dengan kami. Nanti kalau udah deal mobil bisa kita kirim ke seluruh Indonesia Pak Bu ya. Kita melayani barang secara cash, kredit maupun tukar tambah. Harga yang kami tulis di sini, yang kami terangkan di sini, harga asli, harga jujur Pak Bu ya. Harganya apa adanya, kelihatan opolnya, kelihatan harganya. Jadi tidak permainan harga Bu ya, harga paket kredit, harga apa tidak, kita harganya jujur dan konsisten. Harga sama Bu ya. Monggo Pak Bu, nanti kita juga melayani pembelian secara cash, kredit maupun balik lama. Bisa titip pajak juga Pak Bu ya. Monggo. Hari ini kita review beberapa unit kami. Ini sekali lagi hanya perwakilan Pak Bu ya. Stok kita banyak. Untuk stok yang selain ini monggo langsung telepon ke kami. Kalau di WA kadang-kadang jawabnya lambat, langsung ditelepon Pak Bu ya, karena banyak chat. Dan kadang-kadang kalau kita lagi nemuin tamu gitu, kita kalau mau chattingan terus juga kurang sopan Pak Bu ya. Lebih baik monggo langsung telepon Pak Bu, biar lebih detail. Baik Pak Bu, kita review hari ini, kita mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Mudah, aman, cepat. Bismillah Pak Bu ya, kita review hari ini stok kita Pak Bu, yang anget-anget. Bismillah, kita mulai dari Expander Ultimate Matic tahun 2018, asli Tulungagung, Jawa Timur, tangan pertama dari baru. Ini masih street Pak Bu ya, kilometernya masih dikit banget. Itu udah deal Bapak Ibu Kalia, sudah 3 kali. Jadi satu sekolahan itu nambah teman-temannya alhamdulillah Bu ya, direkomendasikan oleh teman-temannya. Terima kasih Pak Bu. Expander ini 18 Ultimate Matic.
kita lihat, hey, teman sekolah itu Pak Bu. Expander Ultimate ini interiornya seperti ini ya Bu ya, panel wood, masih seger banget. Record service di Mitsubishi, kilometer masih 21 sesuai dengan rekodnya di Mitsubishi Pak Bu. Kayak gini ya. Ini sarung jok, aslinya terbungkus di dalam. AC double blower, plafon masih kenting, belum pernah disikat, ban juga masih gondrong Bu ya. Masih ada lapis rambutnya, dan ini ban bawaan dari baru, jok 3 baris. Ada tambah kayak gini, nanti bawa semua Bu ya. Ini di stiker Pak Bu, kalau nggak suka bisa dilepas. Sudah electric starter, mewah Bu ya, mobil Expander itu kedap mobilnya Bu, dan longgar, naikannya juga mirip-mirip dengan Innova. Expander Ultimate Matic 2018, tangan pertama dari baru, kita kasih harga 242. Harga di bawahnya juga ada Pak Bu, monggo, ada pilihan ya. Expander tahunnya sama, harganya ada selisih Pak Bu. Nanti warna hitam kita punya, warna silver, warna merah, warna putih. Monggo bungkus Pak Bu. Nih kemarin kita review pas belum di starter karena masih dibersihin Pak Bu. Sekarang kita review lagi. Kemarin nge-review cuma setengah aja ya, karena masih dicuci, nggak jelas. Expander, BRV tipe E EVTEC manual 2018, pemakaian dan pembeliannya 2019. Tangan pertama dari baru, Jawa Timur, AG ya Bu ya. Kalau yang udah barang 19, udah seperti ini Pak Bu. Nah, jadi lebih gagah ya, lebih bagus. Kita lihat, tak sambil sih ya. Manual Pak Bu. Mobil masih original. Pemakaian dan pembeliannya 2019. Di faktur pun ini juga 19 ya. Seperti ini dalamnya. Sesuai Bu ya, 73. Body serep lengkap. Sun visor masih plastikan Bu. Ini sarung jok ya. Ini tebel, bahannya bahan MBTEC tebel. Karpet juga masih bening, gak dilubrut, gak rusak. Konsol boxnya bagus, modern Bu ya. Jok 3 baris, AC double blower, Honda BRV manual EVTEC 2018, pemakaian pembelian 19, faktur juga 19 ya, terbitnya faktur. Kita kasih harga 192 juta, monggo bungkus Pak Bu. Nah, ini juga baru masuk Pak Bu ini ya, baru di, mau dibersihin. Ini kasih ya ini? Gak bisa nyala. Ini mau kita review tapi mesinnya masih dibersihin, jadi nggak, kita nyalain dulu. Tolong dud. Nah ini baru masuk. Ini kita gesek nomor rangka, nomor mesin Bu ya. Belum jadi ya. Ini baru masuk Bu. Kita cek dokumennya, cek nomor rangka, nomor mesin Bu. Ini Xenia R Sporty 2015, asli Sidoarjo, Jawa Timur. Tangan pertama dari baru. Tolong kok. Mungkin juga Bu ya. Nah ini ...2015 akhir Pak Bu. Kita lihat interiornya, keliling dulu.
tipe tertinggi untuk Xenia R Sporty, Pak Bu. Ban semua tebel-tebel baru, seragam pan-patnya. Masih original, hanya baret Pak Bu ini ya. Ada baret di sini, masih original. Ini kita masih bingung ya. Cuman kayak gini baretnya ini dicat apa enggak enak Pak Bu ini. Yang jelas mobil masih full original Pak Bu. Ada baret juga di sini. Kekurangan wajar Pak Bu, bukan kekurangan berat. Kita lihat interiornya. Bodi seret juga lengkap Pak Bu. Kilometer 84.000. Ini ya, kemarin bapaknya tukar tambah dengan expander. Karena untuk ibunya bapak mau yang matic, jadi ini tukar dengan yang matic Pak Bu. Ini ada rear TV kayak gini, bawa semua Pak Bu, kita nggak pernah ngurang-ngurangin ya. Kalau ada ya silahkan dibawa. Jadi pasti ada kurang lebihnya kalau bekas Pak Bu ya. Bawa Pak Bu, bawa. Monggo, biar menambah harap jenengan. Jaring-jaring juga masih lengkap. Xenia R Sporty 2015, asli tangan pertama dari baru. Beliau ini bekerja di rumah sakit ya. Ya, rumah sakit angkatan darat. Ini kita kasih harga 138 juta. Monggo bungkus Pak Bu. Ini kita punya lagi Avanza tipe G manual 2014. Asli Jawa Timur. Ini ya Bu ya. Kita lihat kelilingnya. Masih rapet-rapet. Ban juga masih tebel-tebel. Masih street aku ya. Pajak baru, 5 tahun baru. All new Avanza G manual. Airbag ya ini. 2014, kita lihat interiornya Bu. Ini juga belum bongkar-bongkar, masih asli. Nah, ini Bu ya, saya ikutin aja. Kadang kalau begini seperti tampak kotor ya, padahal ini pencahayaan Bu. Nah ini kilometer 131, double airbag, plafonnya masih kenting Bu, nggak jelubrut gitu ya. Juga ada rear TV, airbag, AC double, jok ori bawaan, 3 baris. All new Avanza tipe G 2014. Kita juga punya yang plat AE ya, Madiun. Itu yang AE juga asli Jawa Timur, tangan pertama. Ini kita kasih harga 138 juta. Monggo Pak Bu bungkus nggih. Ini Honda Mobilio e-VTEC S 2019 manual. Kalau 19 velg racing, AC double, lengkap Pak Bu ya. Spoiler. Barcode-nya masih bening, gres Pak Bu. Ban juga masih gondrong-gondrong. Ini ya. Dan ini bawaan dari bar. Ini memang barangnya barang 2019 Pak Bu. Sudah ada poklaim juga. Jadi sedikit banget bedanya dengan yang tipe E. Ada baret kecil. Ini ya Bu ya. Stiker Honda juga masih kelihatan baru. Velgnya bagus lah Bu, racing juga ya. Mungkin bedanya ini ya dengan yang tipe E. Ini ada lampunya. Kurang maju Bu ya, peteng ya. Gak apa-apa.
apa kok sedikit ya, tolong ya. Kita maju dikit, Abu. Gelap, Abu, ini pagi-pagi udah mendung lagi ini ya. Dah, cukup. Nah, kayak gini, Bu. Penampakannya lebih terang. Ya, Bu, kita lihat interiornya. Kilometer masih 17.000. Rekodnya di Honda, Pak. Honda lengkap. Ini masih plastik ya, Bu ya. Ini belum dibuka. Ini ya, Bu ya. Selalu di Honda kayak gini. Seweneng, Pak, Bu, kayak gini mobilnya ya. Kaca film full hyper optik. Honda Mobilio SE VTEC 2018, pemakaian pembelian 2019, manual asli Kediri, tangan pertama dari baru. Kita kasih harga 173. Monggo, kilometer 17.000 indah, Pak Bu, tinggal dibungkus. Besok udah buat aktivitas hujan-hujanan. Monggo, Pak Bu, bungkus. Kita punya Yaris TRD Sportivo 2015, asli Madiun, tangan pertama dari baru. Yaris Matic, Abu, ini ya. Mbak, sampun deal, Pak, nggih. Mas, banuun sangat, banuun, nggih, banuun. 2015 TRD Sportivo Matic. Ini udah panjang ya pajaknya. Bulan 9 panjang, Abu. Kita lihat interiornya. Ini ya, Bu ya. Ini bukan mobil capek, Abu. Udah ada layar TV KM68. Ada tombol audio di setir. Sudah electric starter, electric mirror, spion retract, ya. Enggak ada belalainya. Ini masih tangan pertama dari baru. Ban semua tebel-tebel. Yaris TRD Sportivo Matic. Ini bisa buat Matic. Bisa juga buat manual ya. Jangan takut sama tanjakan dan turunan, Abu. Matic lebih nyaman emang ya. Kita kasih harga 174 juta. Oh, enak, Abu, mobilnya. Monggo. Bungkus, Abu. Ini, Abu, kita punya Ford Fiesta Matic tahun 2012. Pemakaian dan pembeliannya tahun 2013, biru sporty. Matic, Abu, ya, ini asli Kediri, tangan pertama dari baru. Kita lihat, Abu, kelilingnya masih mulus, Pak, Abu. Hai, siap. Tangan pertama. Warnanya biru sporty, Pak, Abu, ya. Pelek-pelek semua bawaan dari baru. Seperti ini. 1600 cc. Ini Matic. Kita lihat interiornya. Tulang-tulangan aman, Abu, ya. Nanti untuk kap juga pasti kita buka. Spare partnya gampang banget. Walaupun merek Toyota, Honda, Ford, apapun itu, sekarang lebih enak beli lewat online, Abu, murah. Untuk perawatan, servis juga gampang. Semua bengkel bisa karena ini sederhana, Abu, ya. Nggak terlalu banyak teknologi. Antep, kuat. Nah, kilometernya berapa ini?
Kilometer mana kok? 80 ribu. Iya. Kita lihat di bangku belakang, Pak Bu. Seperti ini. Oke, monggo. Ford Fiesta Matic 2012, pemakaian dan pembelian 2013, kita kasih harga 99 juta, asli Kediri. Nah, pertama dari baru, Matic Abu ya, monggo bungkus Abu. Review yang di Jalan Soekarno Hatta Abu ya. Pajero Sport Exit 2011. Asli Jawa Timur, Pak Bu. Ya. 2011. Sport Exit bisa matic, bisa manual. Diesel, solar, Pak Bu. Kita lihat wheelingnya, Pak Bu. Seperti ini ya. Headlamp, fog lamp, grill masih bening-bening, masih benar semua Pak Bu. Tulang-tulangan juga pasti benar Pak Bu ya. Nanti boleh dibuka kapnya, boleh lebih mendetail lagi ketika Pak Bu datang, maupun yang beli online juga lebih kita detailkan dari yang review ini Pak Bu, karena ini untuk menjaga durasinya biar nggak terlalu panjang. Kilometer 142. Harga Pak Bu ya. Lihat plafonnya seneng Pak Bu. Ini bukan mobil capek. AC udah double blower. Iya, panel boot-nya juga terlihat mewah. Masih kenting Pak Bu plafonnya. Sudah ada karpet dasar, jadi nggak lembab kalau pas musim hujan gini Pak Bu. AC double blower dingin. Pajero Sport Exit 2011. Kita kasih harga 236 juta. Monggo Pak Bu. Bungkus. Ini kita punya Honda HR-V Prestige EVTEC 2015, asli Sidoarjo, tangan pertama dari baru. Pak Bu, kayak gini, ini hanya pencahayaan Bu ya, yang ini kena panas, yang ini tidak, karena di teras kita ya. Kayak gini Pajero sama, ini juga pencahayaan. Mobil catnya bagus, seragam, gak aneh-aneh Pak Bu. Iya. Ini udah sunroof. Ban semua tebel-tebel Pak Bu. Monggo yang sedang mencari HR-V Prestige, ini cepat laku Pak Bu. Kaca film full vehicle. Ini ya, joknya juga masih bagus. Kilometer 87 Pak Bu. Sesuai dengan rekor Pak Bu ya. Honda, Honda selalu. Nah ini sunroofnya Pak Bu. Nah, kalau hujan asik Pak Bu ya, pakai sunroof gini Bu. Lebar ya, HR-V lebih lebar dari Pajero sunroofnya Bu. Ini ya. Ini kalau hujan atau malam asik Bu, sambil dengerin musik, jalan-jalan pakai mobil ini. Jangan khawatir, Honda itu mobilnya irit banget. Ini ada Honda Extra Care, paketan servis Bu. Kayak gini beli ya. Manual book, buku servis, semua lengkap. Karpet juga masih bening, baunya mobil masih enak. Nggak bau apek, nggak bau lepek gitu ya.
mobil servis rekod Pak Bu. Iya, depannya Honda HR-V 2015 Prestige, asli Sidoarjo, Jawa Timur, EVTEC. Tangan pertama dari baru, kita kasih harga 264 juta. Mau harga cash, mau harga kredit, sama. Gak ada main-main harga Pak Bu. BPKB, faktur semua lengkap. Monggo Pak Bu, bungkus Pak Bu ya. Kadang untuk harga itu dimurahkan di iklan, ternyata harga itu dengan banyak ketentuan, harus ini, harus itu. Saya pikir saya berprinsip gunakan cara saya ini karena lebih terbuka, orang juga gak kecewa Bu ya. Dari rumah dibayangkan murah, 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 nyampe di tempat semuanya beda. Itu insya Allah kita gak pakai cara itu Bu ya, biar gampang, mudah, cepat, selamat. Bismillah Bu, moga jodoh dengan cara kerja kami. Honda Brio EVTEC 2019 asli Madiun, Jawa Timur, tangan pertama dari baru. Kita lihat kelilingnya Pak Bu. Ada baret dikit ya di sini, cuma segini Pak Bu. Nanti kita kompon. Service record, ada Honda Extra Care sertifikat, paket perawatan ya ini ya, lengkap semua Pak Bu. Kilometer 58, recordnya juga di Honda. Bismillah, aman Pak Bu. Sunvisor masih plastikan, bau mobilnya juga masih enak. Ini kita kasih harga 157. Manual Pak Bu ya. Monggo dibungkus Pak Bu. Toyota Yaris 2012 asli Sidoarjo, Jawa Timur. Tangan pertama dari baru. Mobil rekod servis di Toyota Auto 2000. Tarikannya spontan, mobilnya irit. Ini yang udah facelift Pak Bu ya. Udah ada body kit. Jadi sama dengan TRD, bedanya kalau yang tipe E itu tidak tombol ya starternya. Yang dominan itu Pak Bu. Starternya masih pakai kontak. Kilometer 126. Ada layar TV, oh ya, saya tunjukkan rekodnya Pak Bu ya. Helmnya juga ini ya, seger Pak Bu ya warnanya. Ini cover Pak Bu. Nah ini ya, MBTEC. Rekodnya Toyota Pak Bu. Jadi marem ya mobilnya. Karpet mie. Kelihatan mobil yang terawat Pak Bu. Monggo yang semangat, ini Yaris bagus. 2012 TRD tipe E. Facelift, kalau body hampir plek sama dengan TRD. Kita kasih harga 134. Monggo dibungkus lah Bu. Ini kita punya Xenia XE VVT-i 2011. Pajak panjang, 5 tahun panjang, 1300cc 4 silinder. Ban semua tebel-tebel. Ini berdelek Sabu ya. Ini Xenia yang 4 silinder Pak Bu. Ini kita lihat ke dalamnya. Tip double din ya Pak Bu. Kilometer 145. Plafon juga masih rapi, masih bersih. Ini jok 3 baris Xenia 2011, kita kasih harga 98 juta. Monggo dibungkus.